Ya pemirsa, kali ini kita akan kembali mendengarkan keterangan pers di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta. Sangat bagus. Silakan dari kawan mana? Ya, silakan. Ya. Baik, terima kasih Mas. Jadi sampaikan bahwa tim family assistant kami memang sudah diberikan training Pak. Jadi kami ada training dan ada requirement-nya. Dan untuk tim-tim ini dipimpin oleh langsung oleh dari pimpinannya adalah seorang lulusan psikolog. Dan di mana di setiap posko-posko yang kami tempatkan sudah tempatkan adalah orang-orang yang sudah memiliki kapasitasnya sebagai seorang psikolog under control Pak. Jadi mereka sudah dibekali dan mereka sudah diberikan tiap pagi briefing dan kami melakukan post briefing setiap malam. Jadi kami melihat mengevaluasi apa yang perlu kita perbaiki. Sehingga kalau Bapak dan Ibu melihat hari demi hari sudah ada perbaikan. Sekarang tim-tim kami yang khususnya family assistant ada yang dari admin, ada yang dari awak cabin, kita briefing. Sudah mulai jalan Pak, sudah membawa minuman, sudah membawa makanan, sudah mendampingi. Jadi kita berusaha untuk melakukan terbaik dan kita review tiap hari. Seperti itu cukup ya Pak, makasih. Nah mau saya tambahkan sedikit ya, jadi begini, ini info ya. Jadi family assistant ini pendampingan kepada keluarga. Ini kemarin ya sudah dilakukan pembekalan psikologi oleh anak buahnya Pak Sajarwo ya. Nah, semoga pembekalan tersebut minimal bisa memberikan sedikit pengetahuan bagaimana rekan-rekan dari family assistant ini memperlakukan kepada keluarga, bagaimana memberikan bantuan yang bagus, bagaimana melanjutkan permintaan-permintaan kemana saja ini yang telah kita berikan arahan ini. Dan tentu saja jika ada permasalahan-permasalahan dari pembantu ya, family assistant ini yang tidak bisa ditangani karena perlu memerlukan keahlian dari tim ya, dari timnya Pak Jarwo itu ada 23 tiap hari. 23 saya kira jumlah yang cukup besar dan tim ini tidak aja bergerak di sini saja tapi juga bisa ke tempat kediaman hotel juga diminta gitu ya. Nah itu jadi kalau mereka ada permasalahan dari tim dengan mendampingi yang tiket akan bergerak ke lokasi akomodasi yang disediakan. Demikian, terima kasih. Mbak, di posko kita ini memang hanya ada pada saat operasi DPI saat ini ya. Efek daripada traumatis itu nanti psikolog yang akan menjawab. Tetapi yang kami siapkan di sini adalah yang saat ini sampai dengan operasi ini selesai.
Itu yang menjadi tanggung jawab kami. Setelah itu nanti bagaimana psikolog akan melanjutkan secara teoritis dan teknis nanti akan dijawab Pak Jarwo. Tapi yang kami jawab di sini, selama operasi DVI semua akan kami lakukan untuk mereka. Rekomendasi nanti akan dijawab Pak Jarwo secara teknis. Tapi apapun yang dilakukan di sini dilakukan pada saat operasi DVI ini berlangsung. Itu saja, terima kasih. Baik, pertanyaan dari Mbak tadi ya, mengenai sampai kapan pendampingan psikologi terhadap keluarga penumpang Lion Air ini dilakukan. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rudatin bahwa di posko ini selama berlangsung di sini, ya, operasi ini dinyatakan mulai dari H, kemudian sampai berakhirnya kapan itu kita lakukan di sini. Namun kita punya rekod atau rekam, ya, rekam medis dari para psikolog yang di lapangan yang menangani keluarga-keluarga tersebut. Tentu saja mereka tahu, punya catatan mana yang kira-kira perlu pendampingan lebih lanjut, mana yang dia perlu penanganan lebih lanjut. Sehingga ketika misalnya operasi ini dinyatakan berakhir dan posko ini dinyatakan sudah selesai, ketika ada keluarga penumpang yang memerlukan pendampingan psikologi lebih lanjut, tentu saja akan dirujuk, ya, dirujuk kepada psikolog, ya, psikolog yang profesional. Mungkin bisa saja tidak di sini, tapi mungkin langsung ke tempat praktek dari psikolog yang dirujuk tersebut. Itu adalah sebagai tindak lanjutnya. Demikian mungkin jawaban dan tambahan dari kami. Terima kasih. Saya pikir untuk sesi, ya, press release tentang pendampingan dari operasi DVI ini untuk sore ini cukup sekian. Nanti lain waktu akan kita berikan perkembangan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi, Santi, Santi Om.